Hai semuanya, ketemu lagi sama saya Leo Simogi. Kali ini aku mau ngerekam game Araya. Oke, sebelum aku ngerekam, aku mau jelasin dulu. Di sini aku ngupload langsung ke Capture 6. Kenapa langsung di Capture 6? Karena di Capture 1 sampai 5 aku udah record, cuman recording yang gua pakai itu nggak full lisensi, teman-teman. Jadi dia kepotong dan nggak rapi sama sekali. Dan gue cuma bisa ngupload ke Instagram, WA, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi sebelum jelasin ini game, mainin ini game, aku mau jelasin satu persatu ya. Jadi di sini game Araya ini punya beberapa karakter. Yang pertama ada si Araya sendiri hantunya, kedua ada Marissa, si Boon, dan si Rama. Jadi kita ke Marissa dulu ya. Di capture pertama itu kita menggunakan Marissa nih, dimana Marissa ini mencari temannya itu ya tuh si Araya gitu kan. Nah, kemudian si Marissa ini nih mencari temannya, dan si Marissa ini nggak tahu nih kalau si Araya ini sebenarnya sudah meninggal. Dan kemudian si Araya ini nuntun si Marissa ini ke apa ya, kalau dari ceritanya itu kayaknya nuntunin Marissa untuk mecahin kasusnya si Araya meninggal kenapa gitu. Jadi ada sebuah tragedi, ada pembunuhan atau apa, aku juga kurang tahu. Kalau teman-teman tahu ceritanya seperti apa, di komen ya teman-teman. Kalau salah juga minta tolong kritikan atau komen yang membangun. Kemudian kita ke Boon. Nah, untuk karakter Boon ini aku kurang tahu juga ya teman-teman, maksudnya gimana. Di empat karakter ini beda-beda tujuan loh teman-teman. Seperti di si Boon ini aku nggak tahu maksud dari kesekolahan itu ngapain, ke rumah sakit itu ngapain, itu gua nggak tahu sama sekali teman-teman. Cuman dia ini masuk ke rumah sakit, kemudian melakukan ritual, nggak tahu ritualnya tujuannya untuk apa, untuk uji nyali atau apa, itu gua nggak tahu sama sekali. Kemudian terakhirnya di capture 4 kalau nggak salah ya si Boon ini, nah dia itu ketemu sama si Rama. Nah, si Rama ini bukan Rama asli, melainkan Rama yang ilusi dari hantu. Nah, pas dia mau mendatangi si Rama, tiba-tiba ada kepala gede gitu kan, tuh membuat si Boon pingsan. Kemudian kita loncat ke capture 4 jadinya. Jadi capture 3 itu kita menggunakan si Rama. Nah, Rama ini kalau di cerita ini kalau gua lihat sih dia tuh kayak apa ya? Kayak satpam gitu, satpam di rumah sakit atau sekolah, aku nggak tahu sih ini kayak rumah sakit sekolah juga iya, gua nggak terlalu ngerti juga. Tapi kalau dari hantu-hantunya sih rumah sakit. Nah, Rama ini kayak satpam gitu. Nah, malamnya dia patroli teman-teman, kemudian dia bertemu sama si botak, gua nggak tahu namanya siapa, gua sebut aja botak yang penuh dengan tato. Nah, kemudian di terakhirnya itu si Rama ini dikejar sama si botak. Nah, untuk selanjutnya gua juga udah lupa tuh bagaimana. Kita langsung aja main gamenya ya teman-teman. Kita langsung continue capture 6. Kita lihat. Oke. Hello, where have you been? I can't see you on the hidden camera. You bailing on me? Bailing now? Oke, di sini kita pakai si Boon lagi teman-teman. Kita kecilin ya, aku jujur aku nggak terlalu kuat sama game-game seperti ini sebenarnya teman-teman ya. Jantung gua lemah banget sih. Lemah banget, jadi gua nggak terlalu kuat untuk main game seperti ini sebenarnya, cuman gua senang aja sih. Jujur aku juga nggak terlalu paham ya bahasa Inggris teman-teman ya. Teman-teman kalau ngerti ya baca aja tuh, sudah gua bikin translate-nya di situ. Oke, deh kita bisa gerak ini. Center. Oke, center. Oke, kita suruh explore di sini teman-teman. Kita udah ketemu kertas bahasa Thailand, siap. Your boss. Oh, Rama dari bosnya. Ah, nggak ngerti aku. Ya, jadi teman-teman kalau mau baca ngerti artinya silakan di pause aja ya di video. Dibaca sendiri, aku nggak terlalu paham. Ini kayaknya kesini dulu deh.
sini dulu. Gua. Wah, iya berarti lewat sini teman-teman. Oke. Serius ya. Sebelumnya aku minta maaf banget ya teman-teman kalau ada kata-kata kasar tuh. Maklum spontan aja itu. Oh, ini di depan luar, di luar sudah, coy. Oke. Sejauh ini belum ada jump scare, teman-teman. Shit, oke, okay, shit. This is the building those people fell down from. It was on national news. Masya Allah, hey. Kemana dong? Oh, sana, sana. Bentar, bentar. Ini kok gelap banget ya? Kayaknya kita ngefoto ini deh. Kemarin kita suruh ngefoto, nah ya kan. Ada suara air, coy. Sebelah kiri suara air. Bilos. Center HP emang kayak gini ya. Oke, okay. Belum ada apa-apa teman-teman, masih sejauh ini masih aman-aman saja. Oke, okay. Kita nggak explore semuanya teman-teman ya. Bobo ini kemana ya? Oh sini. Oh ini pintu coba, ini kemana? Oh, jangan keluar. Bentar, bentar, bentar. Ntar kita coba ke sini. Oke, nggak bisa. Berarti kita ke sini, teman-teman. Kita turun ke bawah. Oke. Suara apa itu, teman-teman? Gua nggak tahu. Oke, okay. Ada apa? Bentar. Di sana kayaknya. Kita kesini dulu deh. Cari-cari dulu kalau ada item atau apa. Pisau, tembak atau apa kan. Di depan sini loh. Oke, mati. Oh, ada kertas. Ada kertas sama tempat tidur. Ah, nggak tahu sih tempat pasien. Ya, siap. Bahasa Thailand. Oh! Ada ibu-ibu. Orang Korea. Nggak tahu orang apa bodoh. Spirit. Bodoh, nggak tahu artinya. Oke. Okay. Buku tabungan. Dicoret nomor rekeningnya. Lagi dong. Fuck. Ngagetin deh. Situ kali ya. Ini tekan turun tadi tuh. Shit. Tahu ke sini ya. Kayaknya ke sini deh. Iya. Yeah. I'm at the old building. Hello? Diteriakin, siap. Coba kok. Oh, kupu-kupu. Oh enggak, lain kupu-kupu. Bodoh, apa itu? Siap. Bulu kudukku sudah mulai merinding, coy. Kok ada parkiran kayak gini tuh, nah? Coba dikasih lampu kabar. What the fuck? Bentar. Sebelum itu kita coba kesini bentar ya. Aku penasaran, coy. Ini bisa nggak dibuka? Jaga-jaga. Kalau misalnya bisa dibuka, kan dibuka aja dulu.
Ah, dikunci coy. Maksud gua tuh gua buka, kalau dikejar lari langsung ke situ gitu. Biar nggak buru-buru buka coy, itu orang gantung diri atau apa sih? Bentar-bentar. Hey, mau bunuh diri lo? Eh, bunuh diri, tahu mah, bunuh diri, lo kampret. Ada gantung diri, mana? That same guy is still hitting on me. I don't think he can take on a bipolar girl like me. Marissa still warns me about him. She told me that Sorn gave her the same creepy feeling like that character from the movie American Psycho. Hey. P.S. A street fortune teller stopped me. He told me to stay away from any new encounters. Bodoh, nggak tahu. Yang gua tahu ini psikop. Oke. Udah nggak ada apa-apa teman-teman. Telepon lagi ya. Sini juga udah nggak ada apa-apa. Kayaknya ke sana deh, itu yang tadi. Dah nyangkut. Bodoh lah. Loncat kayak gitu bisa nggak sih? What the fuck? What the fuck? Go. Itu biasa kalau ada gitu-gitu, kalau nggak ada yang datengin. Oh, kebuka coy, kebuka. Siap. Terima kasih musik, lu buka kan pintu itu. Siap, oke. Go. Oke. Maaf ya. Aku ngomong kasar tadi, sorry. Siap. Oke, game save. Game save ini di dalam ya. Oke, sejauh ini kita mengeksplor tempat ini coba satu-satu. Explore. Oke, nggak ada apa-apa. Explore satu-satu. Oh ya, sebelumnya teman-teman maaf ya kalau nanti di video ini ada suara kayak suara kipas kenceng banget. Itu aku minta maaf banget dikarenakan aku pakai laptop kan, ini nggak pakai PC, jadi fan dari laptopnya bakal kedengaran oleh aku. Aku high performnya tuh aku bikin tinggi gitu kan, jadi kipasnya bakal muter kenceng biar CPU sama VGA-nya nggak kepanasan. Tapi ini gue udah hidupin AC sih sebenarnya. Jadi dia setidaknya udah lebih dingin sih udaranya. Oke. Maling kundang. Apa nih? Kayaknya dia nih kalau dari gambarnya dia nih dikucilkan. Gak tau sih. Bodoh. Kasian teman-teman. Kalau di gambar itu dia sedih loh, dikucilkan teman-teman. Gak ada yang mau berteman sama dia kali ya. Ya, bodoh, suara apa itu, kampret. Kita suruh mengeksplor tempatnya kan. Jadi kita mengeksplor satu persatu teman-teman. Ada kunci kan atau apa kan, biasanya ini perintah-perintah kayak gitu cuman ngebohongin aja loh temen, bikin lama. Nyangkut. Hey, oh, who the fuck? Ooh, what the hell are you doing here? Oh, itu Rama. It's good to see you. Please help me. Don't tell me you're doing something stupid like hunting for ghosts. Oh. Okay. I won't tell you then. Ngerti. Jadi benar teman-teman. Si Boon sama temannya si Shu itu kayaknya berburu hantu teman-teman ya, kayak challenge gitulah. Is that a woman screaming? Itu kayaknya suara Marissa deh. You have to hurry. I'll go help her. Oke. But where's the exit? Go straight that way. Then you go down the stairs.
the door will be open. After this shit is over, please don't tell my dad about this! Nah, teman-teman. Bentar, apa ini? Bodoh. Itu cara anu loh, teman-teman. Kalau dibuka lagi ini cara untuk bagaimana melihat hantu. Jadi yang ke ini kan yang bagian keduanya. Jadi ada tiga lagi itu gua nggak sempat ngerekam, dia ada di part, kalau nggak di part. Apa itu, teman-teman? Gerak-gerak, teman-teman, serius. Itu dideketin atau gimana sih? Kembalikan nggak mungkin. Bodoh, bodoh, bodoh. Ini cuma game. Ini cuma game. Kita kesini dulu. I'm a hero. Oh, nggak ada. Oke, nggak ada. Ini nggak ada apa-apa. Tangan itu apa, teman-teman? Itu ngejar nggak sih nanti? Lah, siap, kanibal. Oh, I know. Sesajen, siap, sesajen. Jeruk, nasi sama air, siap. Apa satunya merah-merah nih? Lada. Siap. Sesajen sekalinya. Oh my god, kedip-kedip. Pasti ada aneh. Pasti di aneh belakangnya ada aneh-aneh. Oh, nggak ada temen. Kita ambil dulu. Ada yang gerak sih tadi. Buat tau. Oke, ini yang part 3-nya. Bodoh. Tadi ada yang gerak, teman-teman. Bentar, teman-teman. Coba. Coba nggak usah. Rasa penasaran itu. Oke. Oke, tutup. Terima kasih. Terima kasih banyak. Game save. Biasa habis game save ini ada yang macam-macam, teman-teman. Percaya nggak percaya? Pasti ada yang macam-macam. Seperti pengalaman di part 5. Part 5, ya? Part 4. 4, 5. Bodo amat. Oke. Oke, siap. Siap, ini kemana coy? Yang hadap sini loh. Oke. Okay. Bodoh hantu, bodoh, bodoh. Oh! Tembus! Sesajen macam apa lagi di sini, kampret? Apa ini? Jeruk, jeruk. Sumpit dua, Indomie sama nasi, siap. Kau tahu saja ada pakai Indomie, kampret. Itu kayaknya nenek-nenek itu, teman-teman. Nenek-nenek, tapi jalannya ngerangkak itu. Kenapa ya? Siluman atau apa gimana? Sesuai pengalaman, jalur kanan kemarin gue dikejar. Coba kita ke jalur kiri. Kita buka satu-satu. Oh, oh my god, bisa dibuka dong. Bisa dibuka dong, ya, buka sendiri dong. Buka sendiri dong, siap. Thank you, thank you. Oke, okay. Checkpoint. Nah, ketutup kan? Aduh, mama, kamu lagi. Kamu lagi. I don't like you, bitch. Shit. Bodoh, 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 bodoh. Gue udah terbiasa. Oh, banyak sekali, teman-teman. Kayaknya kita nggak boleh ke jalan situ deh. Atau gimana ya? Kita nggak ada apa-apa sih. Kayaknya nggak ada apa-apa. Kita ke... Banyak sekali sih. Oke, okay, kita langsung dilarang untuk kembali. Wahai patung-patung anatomi. Lah, gimana dong? Oh my god. My god, kenapa dong dikunci terus? Gimana? Oke, okay, bisa dibuka. Tutup. Kita harus membiasakan tutup kembali. Oke, okay, tutup kembali. Nah, gua bantu lo. Gak usah lo tutupin buat gua, anjir.
Oh, kayaknya di jalan ada kunci, coy. Ke sini. Oh, kita buka dulu. Dikunci teman-teman. Masih ada nenek-nenek lagi lewat. Gua tahu mah nenek-nenek lewat. Sini. Nggak ada apa-apa teman-teman. Saya nggak suka sih seperti ini. Oke. Kunci. Ini peta teman-teman. Kita posisinya kalau dia berarti ada di mana sih, nggak tahu lah tulisannya bodoh. Bentar-bentar. Oke, kita suruh mengambil apa itu, ceremonial chandelier itu gue nggak tahu. Oh, bentar. Oh, ada orang nari jaipong teman-teman. Baca sendiri teman-teman ya, gua nggak bisa bahasa Inggris. Antal hidung anjir. Oke, es campur, jeruk, nasi, dupa, lilin, dan mukanya nggak ada. Siap. Kita explore tempat ini ya teman-teman. Explore sedikit demi sedikit. Wah, gimana dong? Buka ini kali ya. Oh iya, untuk buka ini teman-teman. Oke. Okay. Oh my god. Bentar, bentar. Oh, toke, siap. Bodoh toke. Bodoh. Oh, itu toke yang gede loh anjir. Oh, ini. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Tadi ada. Oh, ini dia gede loh teman-teman, ini mahal loh dijual teman-teman, serius. Lihat nih. Gede nih. Gigit gak sih? Jadi kenapa lo jilatin mata lo sendiri? Oh, banyak teman-teman. Tiga teman-teman. Tiga, ada tiga tokek teman-teman. Tiga tokek. Tahu berapa satu tokek berapa teman-teman? Oke, empat teman-teman. Oh my god, what the fuck is... Oke... Kita disuruh lari kah? Atau... Kemana ya? Udah nggak ada jalan lagi dong. Ini... Kayaknya suruh ngambil itu aja deh. Balik. Atau coba di mana sih tadi? Oh, dikunci teman-teman. Nanti kita ke sini dong. Di situ udah nggak ada jalan lagi. Lah. Oh, tadi lilin kan? Berarti untuk hidupin ini dong. Nah, oke. Oke, depan ada macam-macam di depan. Oi, oh my god, berubah jadi kayak gini, siap. Kehabisan enzim atau apa lu anjir? Aduh, daging lu kemana? Otot-otot lu kampret. Ini ibu hamil satunya nih. Kemana dong? Buka ini nggak bisa. Lah, gue injek dong sajen. Bisa nggak sih dilewatin? Nggak bisa dong. Wah, terus gimana? Oh, hilang. Oke, hilang teman-teman. Berarti bisa lanjutkan perjalanan ini teman-teman. Kita ke sini. Nah, kan nggak bisa dibuka ini.
Karena kita sini ya. Oh, ini ada ini di sini. Nah. Pot bodoh. Oke, game save lagi. Oh, sweet. Sebelah kanan teman-teman. Lah, kayak apa dong? Dikejar dong, dikejar cepat. Aduh, dikejar. Cepat, aduh, bohon. Cepat. Dipotong jalan gua teman-teman. Oke. Okay. Lah buntu dong. Lah gimana dong? Lah buntu dong. Lah gimana? Bukan. Buntu teman-teman. Nah. Oke. Jalan tadi jalan yang salah teman-teman. Makanya teman-teman ya. Tetap tenang. Stay focus. Nah, itu sudah cukup kan. Gak bisa dong. Kemana? Itu hantunya teman-teman. Kemana dong? Aku gak tahu serius. Kayaknya kita itu bayangannya kan. Jadi bayangannya itu dia belum datang teman-teman. Jadi kita langsung belok kiri. Itu cuman bayangannya. Nah oke. Go. Oke. Gue sudah paham ini. Kita coba lagi ya. Sudah mati dua kali. Oke. Sebelah kanan nggak bisa. Maco. Wah, beneran dong sini terus balik. Lah. Oh, ini. Ayo. Oke, teman-teman. Dapat teman-teman. Buntu sana, buntu. Sini. Sini, cepat. Cepat, bohon. Oke, fokus. Fokus jalannya. Fokus jalannya. Oh, what the fuck is that? Oh, ada orang jongkok sih tadi teman-teman. Ayo bohong, lari cuman kayak gini kampret. Cepet. Oke, teman-teman, capture 6 sudah selesai. Kita lihat dulu. Kita masuk capture 7 menggunakan Marissa. Oke, kita lihat dulu ya kayak apa di sini. Oke. Okay, ini udah capture 7 ya teman-teman. Baiklah teman-teman, mungkin gue di capture 6 ini cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Untuk capture 7-nya gue bakal upload 2 hari ke depan kali ya teman-teman ya. Oleh gue juga ada tuntutan tugas juga dari kampus.
gue lagi praktek lapangan juga. Ini di rumah sakit ada revisi-revisi sedikit soal laporan, jadi gue bakal upload ini kalau nggak besok, lusa, lusanya lagi teman-teman ya. Oke, okay. Terima kasih teman-teman. Kalau suka sama game ini silahkan di like. Kalau ada saran atau cerita-cerita yang baru atau cerita-cerita tentang Arayan yang sebenarnya silahkan di komen ya teman-teman. Kalau suka sama channel gue silahkan di subscribe teman-teman. Bye-bye.